dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Makna ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan pendiri kiswah ini, dan juga yang datang ganteng kok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Kiai Haji Ahmad Joko Yulianto yang insya Allah akan memberikan ilmu, nasihat, hasabah, zikir, doa untuk kita semua di Jumat yang berkah ini. Semoga beliau dan semua para guru Allah muliakannya. Bimas Babinsa Camat atau yang mewakili, semoga dalam tugas-tugasnya diberikan kelancaran. Amin. Sahabat-sahabat dari Kiswah Center Indonesia yang menjadi wasilah saya dan Abah bisa bersilaturahim berkeliling di wilayah Jambi pada khususnya. Mudah-mudahan Kiswah Center Indonesia senantiasa diberkahi program-program dakwahnya, program-program kebaikannya, semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu. Kira-kira bulan depan gaji karyawan bisa terbayar atau tidak? Betul nggak? Sekaya-kayanya orang, sehebat-hebatnya orang, kira-kira bulan depan masih tetap kaya atau tidak? Betul nggak? Covid kemarin saja perusahaan udah puluhan tahun Pak bergerak di bidang teknologi, bergerak di bidang apa saja, tiba-tiba datang wabah Covid, bukan pabrik tikar tapi harus gulung tikar. Inilah dunia. Udah pulang kerja, duduk di rumah, baca Quran, nonton TV, alhamdulillah. Jadi buat orang yang beriman, kata Nabi, semua perlu tetap kuat. Abah semalam bilang, yang namanya kaya, syukur ada pahalanya. Kalaupun susah, sabar, tetap ada pahalanya. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Kalau mau senang terus, mau bahagia terus, mau gembira terus, mudah-mudahan kita termasuk ahli surga. Yang kedua, bagaimana cara kita bisa masuk surga? Bagaimana? Ini mau hari Jumat nih, siapa yang mau duluan?
Iya, mumpung hari Jumat, mau duluan gak? Masuk. Oh ya silakan.